samping saya ada panutan saya, ada Kang Doli dan juga Pak Demel. Ini ketua komisi 2 dan juga Pak Demel wakil komisi 6. Ini adalah orang-orang hebat yang sangat peduli dengan merah putih. Ini acara Aku Cinta Indonesia, kalau enggak ada mereka tidak akan terjadi. Kang, gimana Kang punya gagasan untuk bikin acara Sumpah Pemuda bersama Rans Entertainment, kita bikin konser Cinta Indonesia? Kita ingin tetap menjaga bahwa anak-anak muda Indonesia ini harus tetap merasa punya kepemilikan, rasa cinta, dan ingin merawat Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mencari cara, dan musik ini adalah bahasa universal. Nah, ketemu dengan visinya Raffi dan Rans, hari ini kita buat konser tajuk Aku Cinta Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua, terutama anak muda, tetap cinta baik Cinta Indonesia maupun produk-produknya. Mantap, Pak Demer, gimana Pak Demer supaya anak-anak muda semuanya tergugah dan semangat? Iya, semangat persatuan dan kesatuan Indonesia ini penting. Kalau enggak, kita lagi jadi negara kecil. Mau enggak Anda kita menjadi negara kecil? Kita mau menjadi negara minimum 5 besar di dunia. Untuk itu kita mesti rajut terus kebangsaan kita. Kita rajut terus persatuan kita. Melalui apa sekarang ini adalah melalui milenial. Di mana musik berbicara, entertainment berbicara. Sehingga ini terus kita menjaga kesatuan dan persatuan kita. Kami bertiga mengucapkan hari ini tanggal 28 Oktober. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Maju terus Indonesia dan anak-anak muda. Terima kasih Kang Doli, terima kasih Pak Demer. Ini kita sebentar lagi ini di belakang studio. Mudah-mudahan anak muda semuanya tetap semangat untuk Indonesia. Sumpah Pemuda.